Hai, Assalamualaikum dan sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan Nisa akan bawakan anda sedikit ringkasan mengenai acara Mobawa Kongres 2017 pada hari yang kedua. Hari ini pihak Xiaomi akhirnya telah mengumumkan chip pemprosesan mereka sendiri yang dikenali sebagai Surge S1. Chip ini mempunyai gabungan 4 teras A53 2.2GHz bersama kluster 4 teras A53 1.4GHz untuk penggunaan tenaga yang efisien. Ia juga dilengkapi sokongan GPU Mali T860 dengan sokongan piawaian Vulkan API bagi meningkatkan kualiti grafik dan kelancaran untuk permainan. Mereka turut mengumumkan Xiaomi Mi 5C yang menjadi peranti pertama dengan chip Surge S1. Ia membawakan skrin bersaiz 5.15 inci, memori 3GB RAM, kamera 12MP dan kapasiti bateri 2800mAh. Mereka juga turut melancarkan satu lagi peranti iaitu Xiaomi Redmi 4X dengan membawakan chip Snapdragon 435 bersama kapasiti bateri 4100mAh. Sementara itu, Lenovo turut memperkenalkan peranti Lenovo Yoga 720 dengan penawaran chip Intel generasi ke-7 dan skrin pada resolusi 4K. Mereka juga turut memperkenalkan Lenovo Mix 320 iaitu komputer hybrid mampu milik yang dijana dengan chip Intel Atom X5. Alcatel pula telah melancarkan 4 telefon pintar di MWC yang dikenali sebagai A5 LED, U5, A3 dan Plus 12. Alcatel A5 LED merupakan telefon pintar berspesifikasi pertengahan yang hadir dengan lampu LED pada panel belakang yang boleh diprogramkan pengguna. Alcatel U5 merupakan telefon pintar mampu milik yang hadir dengan fungsi menarik seperti face mask, manakala Alcatel A3 merupakan peranti kelas permulaan dengan kamera 13MP. Alcatel Plus 12 merupakan tablet yang menjalankan Windows 10 dengan storan sebesar 64GB. Hari ini, pihak Netflix telah berkongsi dengan kami beberapa ciri baru yang bakal diperkenalkan untuk aplikasi mudah alih mereka. Ini termasuklah penggunaan kodek VP9 untuk membenarkan pengguna mendapat stream video yang berkualiti tinggi tanpa perlu risau tentang penggunaan bandwidth yang tinggi. Mereka juga bakal memperkenalkan ciri penstriman HDR bagi peranti-peranti yang menyokong teknologi paparan ini. Turut mencuri perhatian hari ini adalah Meizu yang mana telah mengumumkan pengecasan pantas dinamakan Super M Charge. Dengan teknologi ini, pengguna mampu mengecas telefon pintar dengan bateri 3000mAh dalam masa 20 minit dan peranti tidak akan panas ketika pengecasan. Wiko, pembuat peranti pintar dari negara Perancis, memperkenalkan dua peranti baru iaitu Wiko Wim dan Wim Lite. Wiko Wim mempunyai skrin paparan bersaiz 5.5 inci yang dikuasakan oleh chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 625 dengan memori 4GB dan storan 64GB. Ia juga mempunyai sistem dual kamera 13MP yang mampu merakam video pada resolusi 4K. Wiko Wim Lite pula merupakan peranti bersaiz 5.2 inci dan menggunakan chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 435 dan hadir dengan kamera 23MP. Yola, pembangun Selfish OS baru mengumumkan bahawa sistem operasi mereka kini boleh digunakan pada peranti Sony Xperia X menjelang suku kedua 2017. Selfish OS kali pertama diperlihatkan pada tahun 2013 sebagai alternatif kepada sistem operasi lain di pasaran. Sekarang kumar ringkas daripada kami di Amaz untuk hari kedua acara Mobawa Kongres 2017. Teruskan bersama kami dari Barcelona, Spanyol untuk lebih berita dan kemaskini lanjut ketika acara MWC. Saya Nisa untuk Amaz, Yosh!